nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Yo. Apa? Kamu Mayo, jangan galak-galak begitu ah. Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa minta subscribe, like, comment, share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI. Oke! Sultan kesini, Kum. Terus ngapain kita kesini? Lihat Aceng sama Antin, Kum. Kalau dilihat dari gelagatnya nih, Kum. Aceng mah ditolak sama Antin itu, Kum. Kita lihat Aceng sama Antin dulunya, Doi. Oh, iya, Kum. Nanti Kang Aceng ambil lagi kuncinya. Enggak, Tin. Saya enggak ambil lagi kuncinya. Saya enggak jaga warung kamu lagi. Kang Aceng. Maaf ya, Tin. Assalamualaikum. Kang Aceng, tunggu sebentar Kang Aceng. Saya... Maafin saya, Tin. Saya minta maaf ya. Kang Aceng. Saya yang minta maaf. Maksud saya sebenarnya... Gak usah, udah. Udah, kamu gak... Kamu gak usah jelasin lagi. Saya ngerti kok. Maaf. Maaf, Kang Aceng. Semalam... Kang Aceng... lihat saya. Maaf, Kang Aceng. Maksud saya nempel itu... Gak apa-apa, Tin. Kamu gak perlu jelasin lagi kok. Saya udah ngerti semuanya. Tapi tolong, Tin, kalau kamu nanti misalnya butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya. Untuk minta bantuan saya, insya Allah saya akan bantuin. Kang Aceng. Saya akan jagain kamu dari jauh. Assalamualaikum. Ya Allah, Kang Aceng. Ditolak ini, Kum. Pasti. Kita pergi dari sini, dong. Nunggu Sultan. Kamu ikutin saya, Doi. Oh, siap. Maksud saya bukan begitu, Kang Aceng. Iya, sayang. Sini, sayang.
Eh, kok liatin aja, dudukin dong. Terima kasih ya, A. Nah, itu baru benar. A, Edward. Ayo, kamu mau duduk? Sini, Edward, bantuin. Pelan-pelan ya. Gimana? Empuk? Alhamdulillah. Edward, kenapa pengen banget punya kursi? Karena biar kamu gak kesusahan kalau mau duduk atau mau berdiri. Nah sekarang, kamu tinggal tunggu waktunya. Masa kamu udah hamil segede gitu, masih duduk di lantai? Edward, pengen kamu bahagia, Feb? Ward, Febri sudah bahagia. Bahkan sebelum kamu jadi suami Febri. Alhamdulillah. Jennifer-nya mau. Ya begitu. Katanya lihat entar-entaran dah. Ya udah. Kalau ampe si Sultan kagak kemari, biar Babe susulin. Babe samperin ke sekolahannya. Babe jangan kayak begitu dong. Jadi kagak enak. Eh, Nap. Zaman sekarang nih zaman kagak karuan. Hah? Anak kecil SMP udah pakai pacaran. Udah gitu pakai panggil mama, papa. Sebel. Iya, Be. Tapi itu cuma temenan doangan. Ya timbang temenan juga nih ya. Jangan sampai kayak anaknya Dadang sama Engkom. Kalau dia udah saling kenal. Hah? Gak ngapa-ngapa. Ya tapi itu juga temenan doangan, Be. Iya temenan. Ya ampun, Dadang sama anak yang kom juga emang udah saling kenal. Nah kalau ini Jennifer, aduh, Babe ngeri, itu cucu Babe. Iya Be, aku tahu. Tapi Be, Babe jangan jadi bikin malah tambah ribet dong, ye. Lah? Gua yang katanya dipakai bikin ribet. Ribet apa gua? Babe cuman kagak mau kalau ampe terjadi apa-apa sama Jennifer. Babe ngeri. Iya, Be. Aye juga. Tapi dulu. Nih, tunggu dah. Nih emangnya kalau ntar Sultan datang kemari ini, Babe pasti mau nanya-nanya, ye. Ya kagak. Be. Nanyanya jangan galak-galak. Nih bocah nih, anak kecil. Orang kata kagak, nggak galak. Babe mah cuma pengen kenalan doangan. Iya. Babe cuma, ya bagaimana ya? Emang ngeri aja, khawatir sama cucu Babe? Iya, Be. Insya Allah kagak ada apa-apa. Nah, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Lupa lu ya? Apa? Romannya gue diantepin aja, kagak dibikinin kopi. Ya Allah. Lupa, ayo bikinin dulu ya, Be. Bang Pi, kopi. Tidak usah aja, Nap. Terima kasih. Ya udah, sabar ya, Be. Ayo bikin dulu. Cepetan. Iya. Aduh. Gue kagak ngerti dah. Bocah. Pakai berani-beraninya deketin. Jennifer, dia nggak tahu nih engkongnya, hah? Gua, macam-macam gua gadoh, mentah-mentah. Heran saya sama Kang Ujang, tiap mau pergi pasti mau zuhur. Saya kan dinas dulu, Cengkong. Dinas, bilang aja biar sekalian makan siang, ya kan? Ya tidak, atuh Cengkong. Kalau pagi saya teh memang sibuk. Ah, ini aja saatnya malas datang ke sini. Kang Ujang? Siap cukup, Pam. Maaf. Aduh, nyusuk ini mah. Saya mau menebus semua kesalahan saya, Cengkom.
Ya bagus kalau kayak gitu. Nanti Binarsi disayangin. Bagaimana caranya saya bisa sayang? Saya... Kang Ujang! Siap, Cengkom. Aduh, nyusruk. Ini nyusruk. Bu, saya ke butik dulu ya. Ya. Dapur sudah kinclong, Bu. Persis seperti wajah saya. Berarti masih ada wajan yang belum bersih ini. Ujang! Ya, Binarsi. Yayang atau Ujang? Aduh, Yayang, Yayang. Sudah tuh, ayo cepat. Kalau siang, restorannya suka rame. Iya, Ujang. Bu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat. Ujang, tuntun. Aduh, ayo cepat atuh. Cepetan. Sabar atuh Auja, kan mau happy-happy di sana. Heran saya sama Binarsi. Bisa cinta begitu sama Kang Ujang. Galau Ujang garuk. Silahkan Pak Rusli. Terima kasih Bu Yoyo. Insya Allah nanti sebelum asar saya sudah sampai kantor. Saya doakan mudah-mudahan mamanya cucu mau ketemu sama Pak Rusli. Amin, amin. Terima kasih Bu Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rita, ya, Bu Yoyo. Daftar TKW yang mau cuti kamu udah kasih ke saya. Sebentar. Memangnya belum ya Bu Yoyo? Coba diperiksa lagi. Oh, iya. Kan. Ada? Oh, maaf Bu Yoyo, ini. Makasih ya. Iya Bu Yoyo. Yo. Apa? Kamu Mayo. Jangan galak-galak begitu, ah. Mang Ule yang sopan. Ya Allah. Cuk.